Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sufi Rahman. Selamat menjalani untuk sejarah Indonesia dan episode My Dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaanku dalam kegiatan yang penting di Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Jadi gini, kita mulai berlebaran itu tanggal 2 Mei ya. Sekitar tanggal 2 Mei itu tepatnya di hari Senin tanggal 2 Mei. Nah, pada saat itu hari buruh itu harus cepat ditimbulkan demi tingkat ya bagi mereka para pekerja. Jadi gini, saya punya rencana-rencana besar untuk melakukan kegiatan lain selain sholat id, doa maafan, makan bersama adalah yang pertama film layar lebar. Film layar lebar itu juga merupakan tradisi yang sangat populer. Jadi setelah kita bagi hiburan, yes, hiburan setelah kita yang tadi yang foto Idul Fitri, doa maafan, dan makan bersama. Nah, apalagi kalau kita yang mau mudik, kita merasa memilih. Banyak yang takut virus corona menyebar lagi, banyak yang memilih untuk mudik lebih cepat ataupun tidak perlu mudik supaya kita selamat dari virus corona. Nah, sebagai gantinya, kalau nonton film lebar itu, kan saya mau rencananya kan film lebar itu kan belum tahu ya yang mau naik favorit aku. Tapi yang pasti, saya kalau semua film lebar favorit aku, patternnya semua aku udah gua hafal, kan gua sering tonton. Jadi saya bikin planning jadwalnya kemungkinan berapa hari setelah lebaran ya sekitar hari Jumat depan lah. Nah, kemudian perencanaan yang kedua setelah ini apa namanya, setelah perencanaan yang kedua kita 10 hari libur dulu, cuti dari kegiatan vlog. Kan beribu lebaran itu kan biasanya kan harus dilakukan oleh manusia yang bekerja. Kan kita bisa menghidupkan suasana di kampung atau pengusaha keluarga di sana. Jadi perencanaan itu kita harus cuti. Kemudian yang ketiga dalam waktu 10 hari saya film lebar adalah ini. apa namanya? Selain dengan film lebar Indonesia dan Malaysia, itu juga ada konsep seperti yang mau itu adalah Agile 36 Rewind. Oh iya, sebenarnya saya Agile 36 Rewind ini sebenarnya merupakan pengganti dari Imbasan ya. Kalau biasanya kan Imbasan suka dari Iran tuh. Itu sebenarnya pengganti, bukan sekadar show sih, tapi kayak sedikit throwback itu ke masa di awal Maret ya. Ya sebelumnya pengalaman awal Maret itu kan memang tanggal 6 tuh kan mengalami hate ya. Jadi sekarang ini, untuk sekarang kedepannya tuh saya nontonnya mulainya tanggal 15 Mei atau di Malaysia itu menyebutnya adalah hari raya yang ke hari raya yang ke-14 ya. Karena aku udah tahu pattern hafalnya raya pertama itu berarti hari apa gitu. Dan kemudian bisa perencanaan yang keempat dan film lebar selesai adalah ini, melakukan rutinitas setelah minggu lebaran. Saya film lebar itu adalah ya itu tadi, kalau kita membawa makanan, mempersiapkan bekal. Kalau misalnya hari itu kan juga diharamkan ya bagi Idul Fitri, tapi hanya untuk orang yang baginya. Jadi saya mau berencana menghemat uang, kegiatannya adalah menghemat uang THR aku supaya bisa berguna buat hal-hal yang lainnya. Terutama untuk menambah modal ayah aku jual mobil, terus modal bunda yang warung bakso, dan juga pop aku ya. Dan yang terakhir adalah perencanaan kegiatanku yang terakhir adalah ini. Jadi perencanaan yang terakhir ini adalah membuat peraturan baru dalam menggunakan ponsel dan juga supaya nanti para satu, terutama para konsumen baterai yang baru ya, untuk dipasang di sini nih, di cermin yang saya tunjukkan di sini nih, supaya saya bisa ingat lagi kalau mengisi sekarang tidak boleh lebih dari 1%, cukup dengan waktu yang saya buat tadi ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat. Jadi perencanaan aku tuh Idul Fitrinya supaya bisa schedule ya ke pembelajaran pasti ini ya. Kalau misalnya jalan 365 itu kan di 3 tadi ya yang aku sebut karena aku lupa ngomong. Oke, untuk video kali ini, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sepeda aku, kemudian juga seperti channel aku di sini untuk mengetahui apa perencanaan di bulan lebaran Idul Fitri ya, selain dengan memaafkan selain Idul Fitri dan juga makan bersama menurut kalian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.